Halo semuanya, assalamualaikum. Nah, ini dia penampakan tas ya, helm ya, yang saya khususkan untuk bawa helm dari Geosport. Nah, ini brand lokal dari Bandung. Tampilannya kece ya, dan ya ini besar banget ukurannya ya. Pocketnya ini wah mantep lah. Nah, ini bisa kalian untuk berbagai macam aktivitas ya, bahkan bisa berbagai macam barang ini ya teman-teman. Nah, ini bisa bawa balak, sajadah pocket, dompet ya, ini masih gede banget lah. Terus ini juga bisa charger handphone, power bank dan lain-lain. Nah, ini saya biasanya juga bawa selalu ya, wajib ya. Nah, ini dia glove. Nah, saya selalu pakai yang full size ya, ya karena kalau kalian pakai 3/4 itu sama juga bohong sih, nggak ada proteksinya menurut saya. Even itu mahal sekalipun ya, sangat-sangat tidak recommended lah kalau untuk yang ukuran 3/4. Nah, ini yang saya pakai ini dari Pro Biker ya. Ini terus pokoknya banyak lah di online store ya, kalian tinggal googling aja, cari aja, searching aja lah. Nah, kenapa saya pakai ini? Karena satu, bahannya ini seperti ini nih, kain nih dengan ada pori-pori ya. Porinya memang enggak terlalu besar, tapi ini untuk harian cukup banget ya. Proteksinya dapat, nyamannya juga dapat, dan gak mahal ya. Saya punya yang mahal ya, ya mungkin bisa dibilang lebih branded ya, ya gak kalah lah untuk ini ya. Proteksinya bagus, bisa dilihat proper banget ya, ini hard shell loh ya, jadi proteksinya mantep lah, cukup untuk memang untuk riding harian. Oke, masuk ke kompartemen utama nih. Saya mau tunjukkan ke kalian ke kompartemen utamanya. Oh iya, ini ada pocket juga di bagian atas. Nah, ini dia. Nah, ini gede banget untuk kompartemen utama. Bahkan kalian bisa masukkan helm motor trail ya, enduro atau helm yang ukurannya panjang ya, sekalipun. Nah, ini sih cuma contoh aja, ini helm yang memang sering saya pakai, ini Sui Z5. Nah, ini kebetulan memang shellnya itu kecil, saya suka itu karena ini ringan ya, dia kecil. Sui Z5 helm yang saya pakai untuk harian ya. Lalu dia motif, saya lebih suka motif ya. Dan ini fan-nya top, berfungsi banget ya, makanya saya selalu ini ya, dalam kondisi open. Ini bagus banget ini. Itu fan depannya model seperti ini ya, ini model-model open gitu ya, jadi bisa ke kanan kiri luasnya di sini ya. Ini cakep sih. Selain itu dia punya ini ya, ini bukan lock ya, ini bisa buat fan tambahannya, jadi posisinya ini kalau kalian buka ini dia akan mengalirkan udara karena tidak tertutup terlalu rapat ya. Jadi ini bisa digunakan untuk meminimalisir fog ya. Sui Z5 yang pasti dia sudah double daring juga. Nah, ini dia helm-helm dari Jepang nih, biasanya dia punya sistem exhaust fan juga di bagian neck rollnya ya, yang bagian belakang. Jadi helm ini tuh ventilasinya top lah,
ringan, kecil, ya kan? Motif lagi, Sui seri Z, mantap. Nah, selain itu, ini ya, saya juga bawa jaket. Nah, ini jaket yang paling sering saya pakai. Punya banyak, cuma ya ini yang paling sering saya pakai kalau untuk riding. Karena apa? Adem, simple, ya. Bisa dilihat kan ya dari bahan. Nah, ini JDM ya. Dari Hiat. Nah, loh ini proper enggak ya? Pertanyaannya kan gitu ya. Bahannya seperti ini ya. Proper karena ini dilengkapi dengan slot proteksi ya. Tuh. Bisa teman-teman lihat. Jadi untuk riding itu ya proper lah. Jadi bisa cocok untuk segala kondisi aktivitas harian ya. Kalian pakai untuk casual juga bagus. Tuh, ada slot proteksinya dia. Makanya ini jadi favorit saya jujur aja dari Hiot ya. Ini JDM ya. Dia ukurannya 3L. Ini enggak besar ya, kalau mungkin 3L nya Indonesia ini gede banget, tapi ini setara XL lah menurut saya. Tapi itu XL juga yang enggak gede banget lah, ya antara tengah-tengah L dan XL nya Indonesia lah. Itu selain itu udah ini aja sih, bisa untuk bawa tas juga, waist bag, terus juga itu ada tisu, jadi luas banget intinya tuh. Geosport, oh iya, lupa review kemarin nih, dapat bonusan, mungkin ini paketan ya sekalian, rain covernya Geosport, jadi nggak perlu khawatir kalau saat hujan ya, teman-teman, jadi sudah ada rain covernya. Itu aja ya, mungkin kekurangan ya, kekurangan dari tas ini sih dari strapnya sih, bahannya biasa aja sih menurut saya, dari strapnya aja yang kurang. Overall bahan printingnya ini bagus, detailnya bagus, rapi jahitannya, untuk zippernya cukup ya, bukan yang bagus banget, bu juga bukan yang jelek banget lah, tengah-tengah lah. Jadi ini strapnya sih yang mungkin harusnya bisa lebih bagus lah ya. Untuk bahan standar ya, bagian belakangnya ini mungkin bisa dikasih yang model apa namanya, ngikutin backbone-nya, padding backbone-nya itu lebih bagus lagi, lebih premium. Tapi overall ini cukup banget lah, lebih dari cukup untuk sebuah tas helm ya yang digunakan harian. Oke, itu aja di video kali ini. Next kita akan review ataupun unboxing ya, barang-barang lainnya khususnya apparel riding. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.